Shalom pemirsa, dimanapun Anda berada, ada suatu sukacita kita dapat kembali bertemu untuk mempelajari keberagaman firman Tuhan melalui buku pelajaran Sekolah Sabat kita. Sepanjang suatu kuartal ini kita terus membahas mengenai peranan jemaat di dalam masyarakat atau peranan gereja tentunya di dalam masyarakat. Tuhan selalu mempunyai suatu rencana agar setiap anak-anaknya mempunyai dampak yang positif di lingkungan di mana mereka berbakti, lingkungan di mana mereka bekerja atau belajar, dan lingkungan di mana mereka tinggal. Ini adalah suatu pelajaran yang kita harus gali hari demi hari. Untuk itu, sebelum kita mempelajari pelajaran hari ini, undang setiap anggota keluarga kita, dan jangan lupa siapkan Alkitab berada dekat kita, sehingga kita dapat membaca secara pribadi ayat-ayat yang kita akan bahas dalam pelajaran hari ini. Judul pelajaran kita pada hari ini adalah menjangkau ke kota. Tentu kita mengetahui saat ini begitu banyak orang yang setiap tahun berbondong-bondong untuk masuk ke kota besar karena mereka memikirkan itu adalah tempat yang paling idaman untuk tinggal yang terbaik. Sehingga begitu selalu semakin banyak tahun demi tahun jumlah penduduk semakin meningkat di kota-kota besar. Kita perlu menjangkau mereka untuk mereka mengerti akan rencana-rencana Tuhan yang terbaik. Tidak ada yang mengatakan bahwa jangkauan keluar dan pelayanan adalah mudah, ya. Tentu tidaklah mudah melakukan pelayanan di kota-kota besar ini. Manusia jatuh, manusia yang korup, dan secara alami kebanyakan tidaklah rohani manusia-manusia pada saat ini. Seperti yang dikatakan oleh Paulus tentang dirinya. Dalam Roma 7 ayat 14, kita dapat membuka Roma 7 ayat 14, Paulus juga mengerti keadaan manusia ini, sehingga dia menuliskannya. Apa yang dikatakan dalam Roma 7 ayat 14? Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku ini bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Paulus mengerti kelemahan daripada keinginan daging ini. Jikalau Paulus mengatakan itu, bagaimana dengan mereka yang tidak mengenal Tuhan? Orang yang mengenalkan Tuhan saja lebih cenderung masih mengingini keinginan dagingnya yang terutama. Bagaimana dengan mereka yang tidak mengenalkan Tuhan? Mereka yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak pernah memiliki pengalaman yang mengubah hidup dengan pengalaman Kristus, mereka ini tentu lebih mempunyai pergumulan yang berat. Inilah sebabnya kita perlu menjangkau mereka untuk mereka mengenal akan kabar baik ini. Dan walau sifat-sifat dasar kecenderungan berdosa kita tidaklah terlalu buruk, kota-kota akan selalu dikenal karena pengaruh buruk atau masyarakatnya. Manusia menghadapi begitu banyak pencobaan yang musuh jiwa gunakan untuk menjerat mereka dan menjaga mereka terikat kepada dosa dan kecintaan akan dunia ini. Kota-kota besar menawarkan semua daya tarik ini dan lebih mudah menjerat mereka untuk selalu berada dalam keinginan-keinginan daging ini. Maka tidak heran bahwa menjangkau kota secara khusus bukanlah tugas yang sederhana. Meskipun itu tugas yang tentu harus kita lakukan, dan kita sebagai sebuah gereja setia, kita harus pada panggilan Kristus. Kita harus melakukannya dengan penyerahan sepenuhnya, bukan dengan pemikiran sendiri, dengan menghambur-hamburkan uang tanpa tujuan yang jelas. Ini banyak saat ini dilakukan oleh jemaat di gereja dengan city evangelism tanpa penyerahan yang menyeluruh kepada rencana Tuhan. Kita harus bersandar sepenuhnya terlebih dahulu, dan kita harus merendahkan diri untuk memantikan cinta diri ini terlebih dahulu untuk bekerja sama dengan Tuhan dalam menjangkau orang-orang yang di kota ini. Janganlah kita menjadi sama dengan dunia ini, tetapi kita harus menjangkau dunia ini. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Kita dapat membacanya. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9.
Di sini dikatakan, ayat yang ke-9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini adalah keinginan hati Tuhan, agar setiap manusia ini memperoleh kabar baik ini, sehingga mereka tidak binasa, tetapi memperoleh kehidupan kekal. Walaupun mereka tentu harus menggunakan kuasa memilih mereka, karena kasih tidaklah bisa memaksa. Menurut firman, kematian Kristus itu universal untuk semua manusia, bukan hanya golongan agama tertentu, tetapi untuk semua yang disebut manusia. Kristus itu mati. Ia mencakup seluruh umat manusia dari Adam Hawa jatuh sampai kepada generasi yang terakhir sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Hal ini tentu saja termasuk orang banyak yang tidak ada habis-habisnya yang tinggal di pusat-pusat kota metropolitan yang besar ini. Mereka juga perlu mendengarkan mengenai kebenaran ajaib yang begitu bernilai dan berharga bagi setiap umat manusia. Tidak ada perubahan dalam pekabaran yang Tuhan telah sampaikan di masa lalu ataupun masa sekarang. Pekerjaan di perkotaan sebagaimana adalah pekerjaan penting untuk saat ini, ketika kota-kota diolah sebagaimana Tuhan menginginkannya. Hasilnya adalah pengaturan dan pekerjaan yang luar biasa sebagai yang belum pernah kita saksikan. Panggilan untuk menjangkau perkotaan adalah pribadi lepas pribadi. Ini adalah panggilan kepada pengalaman kita sendiri yang lebih dalam dengan Kristus. Tentu kita harus lebih dahulu, sebelum kita menjangkau, mempunyai pengalaman pribadi untuk mematikan kecintaan diri ini, sebagaimana Kristus Dia menjangkau orang-orang untuk menarik agar mereka mengerti akan kasih Bapa. Dan ketika Yesus menjangkau mereka, Yesus membuka tangannya untuk menjadi saluran berkat, bukan untuk kepentingan diri, tetapi Dia lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Kita juga harus dipanggil secara pribadi untuk menjangkau orang-orang di kota, untuk dituntun kepada kehidupan yang lebih baik tentunya. Dan Kristus melakukan panggilan pengantaran yang sungguh-sungguh, serta perencanaan dan pelaksanaan yang menyeluruh. Ya, perlu perencanaan dan perlu pelaksanaan secara menyeluruh. Hal ini dibangun sepenuhnya di atas dasar kebangunan dan pembaruan, karena itu akan dicapai hanya oleh kuasa Roh Kudus. Ya, ini harus dasarnya adalah Roh Kudus yang bekerja, bukan keinginan-keinginan golongan tertentu. Tetapi biarkanlah Roh Kudus yang bekerja. Dan harus ada yang namanya pembaharuan daripada pola hidup, daripada orang-orang yang mau menuntun kepada Kristus. Kita dapat membaca Roma 10 ayat 14 sampai 15. Roma 10 ayat 14 sampai 15. Ini ayat terakhir kita dalam pelajaran hari ini. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jikalau mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jikalau mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jikalau mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik itu. Jikalau kita tidak mendengarkan kehendak Kristus, kita tidak mendengarkan suara Tuhan. Untuk itulah kita harus menggali secara pribadi, sehingga kita mendengar suara Tuhan terlebih dahulu. Dan Tuhanlah yang mengutus. Dan ketika Dia mengutus, kita mendengarkan karakter Dia, rencana Dia, sehingga kita selalu mengutamakan orang lain terlebih dahulu. Ketika kita melakukan penginjilan, bukan dengan motif-motif yang lain. Karena orang yang melakukan penginjilan dengan tidak mendengarkan suara Kristus, dia melakukan motif-motif yang lain. Dan dengan rencana Kristus, mereka akan ditujukan kepada kasih Kristus yang sesungguhnya.
Dan inilah sebenarnya tujuan menjangkau ke kota. Dasarnya adalah ketika Roh Kudus bekerja, dan ketika Dia memperbarui kehidupan kita, dan ketika kita mendengarkan suara panggilan Kristus yang sejati, maka kita melakukan menjangkau ke setiap lapisan yang berada di kota, karena mereka perlu mendengarkan kabar baik juga. Biarkanlah melalui pelajaran ini kita kembali diingatkan untuk kita menjangkau dimanapun kita berada, memberikan kabar baik kasih Kristus yang sesungguhnya melalui pola hidup kita yang diperbaharui oleh Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati. Thank you.